Betul. Masih lagi berkisarkan mengenai AIDS dan juga HIV. Untuk itu, kali ini kita ingin bincangkan mengenai motivasinya lah, bagaimana untuk kita menghadapi cabaran apabila disahkan menghadapi penyakit ini. Jangan kita berputus asa. Kita masih memerlu untuk apa, meneruskan hidup. Okey, kita bersama dengan Profesor Datuk Dr. Muhayyir Mohamad selaku perunding motivasi, orang yang tidak asing lagi dengan Malaysia hari ini. Cuma hari ini pandangan kita dah penat beratkan diri kita dengan bagaimana untuk mengakhiri AIDS ni, tapi pokok pangkal perjalanan seorang manusia ni diakhiri dengan kematian juga. Tapi selaku pakar perunding motivasi untuk mengetahui apa agaknya yang kita perlu buat, apa agaknya untuk kita perlu bagi tahu pada keluarga jika kita sendiri dah tahu, Prof, kita ni menghidap HIV. Masya Allah. Terima kasih Hanim, terima kasih. Syukur pada Allah. Terima kasih jemput saya hari ini. Topik ni agak berat ya. Dan sebenarnya sebagai pakar mata pun saya pernah berjumpa pesakit AIDS ya. Masa di UK dulu, masa di UKM dulu, ramai sebenarnya penyakit AIDS ni akhirnya setengah tu datang dengan jangkitan di mata. Dan pernah pesakit yang saya jumpa, dia ada jangkitan, kami tak tahu, teruk sangat, tiba-tiba dia koma dan sebagainya, dia ambil darah, rupanya ada AIDS. Subhanallah, mana tak tahu. Itu dari segi sebagai doktor yang fizikal lah. Tetapi hari ini saya bercakap sebagai doktor yang lebih pada spiritual dan emosi. Yang pertama, katakanlah doktor dah beritahu kita ada AIDS. Yang pertama, bagi orang Islam, walau bukan Islam pun yang ada merasa adanya Tuhan, kita mesti yakin bahawa semua telah ditakdirkan. Dan bagi kita, kita faham bahawa kita ada lima alam. Yang alam yang pertama di alam roh, kita tak boleh kawal. Alam rahim kita tak boleh kawal. Dan alam rahim tu masa kita 4 bulan tu Allah dah letakkan rezeki dan ajal dan maut kita. Umur kita. So sebab itu, bila kita ini seorang yang mantap akidahnya, sebab itu saya tekankan setiap hari, siapa yang menonton, ingat perkataan ini, AIA. AIA. Iaitu fardu ain kita, kita semua mesti belajar. Anak kita daripada kecil mesti belajar. Sebab siapa ada fardu ini akan hidup dengan tenang. Apa dia? Akidah mesti mantap. Akidah tu maknanya apa? Sistem kepercayaan. Kita tahu daripada mana kita datang, kenapa kita datang, ke mana nak pergi. Yang kedua, kita mesti ada I, ibadah sempurna. Kalau akidah kita mantap, ibadah mesti sempurna. Kita akan jaga solat yang suruh Islam tu. Dan yang bestnya ialah bila ibadah kita sempurna, apa jadi pada akhlak kita? Lembut dan baik. Itulah bahagia kita. Jadi bagi mereka yang kena AIDS ni, kalau kita yakin bahawa segala berlaku, Allah dah izinkan. Tapi semua izinkan, ada yang Allah redha, ada Allah tak redha. Tetapi memang semua perkara Allah izinkan. Jadi kita tahu kita kena AIDS ni ada banyak sebab. Ada sebab kita, ada sebab orang, ada sengaja, ada tak sengaja, dan kita tidak boleh ubah apa dah berlaku. Kita hanya boleh ubah persepsi kita terhadap apa yang berlaku. Dan saya nak sebut di sini, kebanyakan kalau kita lihat setiap hari apa kita lakukan, apakah perkara paling penting? Kebanyakan orang muda-muda akan rasa, Prof, paling penting saya nak jadi orang paling berjaya, paling kaya, paling hebat, number one, banyak follower, paling cantik, semualah. Subhanallah, ini semua tidak beri ketenangan. Apakah yang paling penting nak sebut banyak kali ini? Dia panggil bahasa Inggerisnya dengan izin, personal growth. Maknanya siapakah kita jadi lepas sesuatu apa berlaku pada kita. Ingat ya, dalam hidup ini bukan apa yang kita buat, bukan apa yang kita dapat, bukan apa yang kita ada. Yang penting siapa kita jadi. So kalau kita semakin baik, walaupun peristiwa negatif berlaku, tapi kita jadi baik, itu kejayaan. Kalau kita dapat kekayaan, glamour, nama, follower, Instagram follower berjuta-juta, tetapi kita jadi sombong dan riak, itu kegagalan. Akhirnya yang saya nak beritahu di sini, siapa kalau kena AIDS pun, apakah anda menjadi hamba Allah yang lebih taat? Apakah anda menjadi orang lebih dekat dengan Allah, dengan Tuhan? Kalau anda makin baik perangai, anda makin dekat dengan Tuhan, itulah kejayaan. Jadi pendekatan saya ambil hari ini ialah, number one, siapa kena AIDS ini, pertama, ambil tanggungjawab. Sebab kalau kita mula salahkan orang, kita tidak boleh ubah orang.
kita salahkan suasana, kita tak boleh ubah suasana. Kita hanya boleh ubah diri kita. Kalau kita nak ubah diri kita pun payah. Nak ubah orang tentu susah. Betul lagi. Kita tidak boleh ubah ni. Apa persepsi orang pada kita? Apa mak kita nak cakap? Apa ayah kita nak cakap? Kita jangan peduli. Sebab kita peduli, Allah Tuhan kita yang tengok kita dengan rahmat dan kasih sayang. Ya. Dan ingat perkataan ini, jangan putus asa. Kalau kita dapat AIDS sebab kesilapan kita, mungkin dengan dadah ataupun dengan apa homoseksualiti ataupun dengan multiple partner, whatever lah dosa-dosa kita tu, tak apa. Sebab ingat ya, Allah lebih sayang orang yang berdosa dan bertaubat daripada orang yang banyak ibadat tapi riak. Dan kita tahu Allah Ya Ghafur yang Maha mengampunkan. Kalau dosa kita sampai berbuih lautan seluruh penuh sampai ke langit pun, dengan hanya taubatan nasuha, dengan hanya ingin melakukan perubahan, Allah terima. Ya. So jangan putus asa. Dan saya nak sebut sinilah. Apa kata? Jadikan sebab penyakit kita ini, pertama sebab Allah ampun dosa kita, sebab kita bertaubat memperbaiki diri, sebab kita mendapat redha Allah, sebab kita mendapat syurga, sebab kita menjadi contoh kepada orang lain yang ada masalah ini untuk menjadi kuat. Dan setiap kali orang seputus asa, betul, apa nak sebut? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebab dua cara syaitan bisik pada kita ialah sifat putus asa dan sifat riak. Sebab itu kalau kita hidup ni kan, kita nak jadi perfect, nak nampak elok, bahaya. Sebab kalau kita capai, takut-takut ada riak. Kalau kita tak capai, kita takut kita putus asa. Prof, mungkin kita ada satu dilema bila mereka ni kadang-kadang nak berlaku jujur ataupun tidak dengan dengan orang lain. Betul. Kita tahu kita mempunyai penyakit ni, tapi dari segi nak melakukan hubungan selepas kita berkahwin dan sebagainya, untuk menjalankan satu fasa yang berbeza, untuk nak rasa juga bahagia, Prof, nak juga berkahwin, tapi macam mana nak tipu ke yang saya ni pernah mengidap penyakit HIV, mungkin dah pulih, tapi nak terus terang ke yang saya ni sebenarnya dilema tu lah. Jadi tak tahu nak buat macam mana. Seperti kata Datuk Adibah tadi kan, dia kata sekarang dah ada ubat yang boleh merawat. Macam Anim kata, kalau dia dah tahu dah sihat dan nak kahwin, subhanallah, saya ingat macam inilah, pernah dengar ustazah ustaz cakap, kita jangan sebut-sebut dosa kita yang lalu. Kalau Allah dah tutup dosa dan aib kita, biarlah berlalu macam tu. So kita kalau yakin bahawa kita dah negatif, tidak membahayakan seseorang, kalau nak cakap, saya rasa dengan sebab cakap tu orang reject kita, maka kita pula tak boleh bahagia, kita pula depressed, go into the cycle, tak payah. Tetapi kalau kita masih ada, jangan tidak jujur, berdosa. Sebab itu sifat sidik, sifat benar itu. Dan tahu tak, kita ni setiap hari, seluruh anggota akan kata pada lidah kita, tolong jadi lurus. Sebab kalau lidah kita lurus, semua anggota akan lurus. Kejujuran sangat penting. Dan janganlah kita, pasal kita nak bahagia, kita tak beritahu orang, kita menjadikan orang itu mangsa pula, berdosa. Ingat perkataan, berdosa, dan kita tidak akan dapat kebahagiaan kalau kita membahayakan orang lain. Ingat, ada beri dapat. Kalau kita beri tak baik, dapat tak baik. Jangan nak ada kebahagiaan yang sementara. Dan memanglah kita rasa kalau kita dah yakin tu, kita sekarang ni pun kita nak kahwin kan ada test HIV. Kan? So kita buat test semua tu. Prof, mungkin juga kalau saya nak tanya, tadi kita bincangkan tentang jangan give up. Kita ada AIA, akidah, ibadah akhlak. Akhlaknya juga itu berkisar kepada mereka yang hidup dengan HIV. Yang menanggungnya. Bagaimana pula dengan stigma masyarakat yang menghadapi ataupun kitalah selaku orang luar ni? Saya rasa ini peranan yang sangat penting juga. Betul. Pesanan Prof? Betul. Sebenarnya manusia ni memanglah, saya nak jadi saya, kita semua hidup berdalam keluar. Tapi tak semua orang kuat dulu. Kita mula sangat terkesan dengan orang sebelum kita ada keyakinan. So saya nak beritahu macam ni. Sebenarnya saya sebagai medical doctor pun, pengetahuan saya pun mungkin dah kurang, dah out of date lah. Mungkin orang yang lebih tahu. Tapi yang saya ingat ialah, sebenarnya tahu tak you all, kalau kita minum air bekas orang ada AIDS, tak jangkit. Betul. Sebab kuman itu hanya kena kalau you buat intimacy. Sebab bukan senang kuman tu duduk sini sentuh, kena istak. Ada orang kata macam-macam masuk dalam cat. Itu jangan percaya semua. Betul. So kita masyarakat, boleh tak
kita ni bila tengok orang kena musibah, sebagai orang Islam yang beriman, walaupun bukan Islam pun, manusia yang penyayang, kita rasa empathy. Betul. Empathy, kita merasa kalau kita macam dia, macam mana. Dan saya nak betul prinsip ini. Segala kebaikan kita buat pada orang, sebenarnya kita sedang buat pada diri kita. Sebab kita semua sama daripada Tuhan yang sama. Dan apa yang kita buat pada orang, tenaga yang kita tengok pada orang itu akan melemah dan menguatkan kita. Saya tak tahu saya pernah buat ke MHI ke belum tentang muscle test. Saya pernah buat ke? Muscle test dengan saya belum lagi. Okey, boleh buat? Saya tanya pada boleh, boleh buat. Sekejap. Okay. Sekejap kan? Sekejap boleh. Tangan macam ni je. Okey. Okey, kameraman boleh fokus pada tangan muscle Hani. Muscle test. Okay. Muscle test. Saya nak tengok macam mana kesan orang luar pada kita. Okey. Okay. Okey, cuba tutup macam ni, jangan beri buka lawan. 1, 2, 3 lawan. Okey, sebut nama saya Hanim. Nama saya Anim. Lawan? Nama saya Anim. Okey, sebut nama saya Muhaya. Nama saya Muhaya. Nama saya. Kenapa tak kuat ni? Tak suka saya ke? Sebab bila Anim bohong, Anim akan lemah. Oh. Okey, okey, buat macam ni. Cuba Anim kata. Betul-betul lah tu Anim. Saya sihat, saya sihat, saya sihat. Saya sihat, saya sihat, saya okay. Sihat. Saya sakit, saya sakit, saya sakit. Saya sakit, saya sakit, saya. Kuat lagi, cuba lagi. Saya sakit, saya sakit, saya sakit. You try so hard. Saya sakit. Tak boleh. So sekarang, okay, cuba you look at her dengan eyes of menyampah. Cuba tengok dengan rasa menyampah. Okey. Anda jangan tengok dia, anda tengok sini. Okey. Tengok rasa menyampah. Okey. Lawan. 1, 2, 3. Tak kuat. Tengok dengan sayang. Jangan sayang. Sayang kawanlah. Akan kawan, cik. Tengok, tengok dengan sayang. Okey, dengan hargai dia baik. Lawan. 1, 2, 3. Oh, dahsyat. Maknanya cara orang memandang kita mempengaruhi energi kita. Tetapi sekarang, saya nak ajar satu teknik. Sekarang, cuba you look at her with eyes of anger. Tapi Anim, sebut dalam hati. Dalam hati. Subhanallah. Okay. Zikir. Look at her with that anger. Menyampah, 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 menyampah. Sebut subhanallah dalam hati. Lawan. 1, 2, 3. Oh, tak boleh lawan. Nampak tak? Okay. So, apa orang cakap kat kita negatif, orang pandang negatif, tapi zikir kuat, you are going to be strong. Okay. Itulah pesanan saya pada semua pengidap HIV. Sangat apa berharga nama, saya kira. Sekali lagi, ini energy. Dia panggil, you can Google muscle kinesiology. Okay. Itu dia. Okay. Baik. Okey, satu perkongsian saya agak tergawam apabila Prof bercakap dan tak berani negatif dah kan lepas ni kan. Senyum saja. Positif sajalah kerana ini yang sangat-sangat diperlukan untuk kita sama-sama menghadapi bahawa HIV dan juga AIDS ni sebenarnya adalah bukan seburuk ataupun seteruk yang kita sangkakan. Ya, dan sebenarnya iktibarnya hari ini adalah bagi mereka yang mempunyai masih lagi mempunyai perspektif negatif tu, kita dah dengar dari sudut pandangan spiritual. Betul. Dari sudut pandangan profesor dan sudut pandangan medicalnya. Segalanya kita dah bawakan kepada anda, diharapkan agar mendapat iktibar dan juga pengajaran daripada sini. Tamat untuk cerita HIV maupun AIDS hari ini, kesedaran pengakhiran tamat hari ini. Kita ingin bersama